Assalamualaikum bosku. Sial nih, kita nak buat brek. Kita nak buat brek belakang lori Hycom. Lori Hycom 1 tan. Kita nak tukar brek pump. Brek pump dia jam. Pump dia jam. Lori dia. Kita nak buka ni. Kita nak buka tayar. Kita keluarkan drum. Okay, yuk kita buka tayar dulu ya. Kita nak cabut ni. Kita nak cabut drum. Drum dia melekat. Dah melekat. Kita adjust brake dulu bagi dia longgar. Baru kita boleh ni. Kita boleh keluarkan drum. Brake tak boleh adjust, kita paksa je keluar dia. Akhirnya boleh buka juga. Nah, adjuster ni tidak jam, tak boleh nak pusing. Kita tak boleh pusing. Yang sini pun sama. Ni pun dah tak boleh pusing. So patutnya ni boleh adjust. Patut senang nak keluar drum. Sure. Okey, kita okey. Okey, sure okey. Pam ni kita tengok dulu. Dia boleh servis ke kena tukar baru. Okey, kita buka dulu. Brake shoe dah tanggal. Ini tebal lagi brake shoe. Setelah kita nak cabut nih pump dia. Cabut brake pump. Ya ini juga. Satu tayar dia pump dua. Ini yang tak boleh pusing. Ini dah tak boleh adjust. Piston dia dah jam. Ini boleh pusing. Tapi ini bawah dia tak boleh. Ini dah jam. Jom kita buka pump dulu. Nah, pump deh. Ini brake pump belakang, yang belakang punya. Ini dah jam. Ini dah jam. Dah tak boleh cabut, tak boleh pusing.
Oke, kita buka yang depan, Pak. Ah, ya nih, kita buka yang ini, Pak. Perform nih. Ah, ini pun sama. Ini pun sudah jam. Tengah boleh pusing. Piston tak boleh nih, tak boleh pusing. Boleh, Wan. Piston jam. Boleh, Wan. Oke, bre pump belakang kita udah beli baru. Nah, ini udah beli baru, pasang yang untuk sebelah kanan ya. Oke, kita pasang dulu yang sebelah kanan tuh. Oke, kita pasang nih brake shoe. Nah, kita pasang brake shoe dulu. Masuk pin ini sudah masuk. Nah, oh tak biasa, susah sikit ya. Nah, semua sudah masuk, kita tinggal nak pasang drum deh. Kita masukkan drum dia balik. Kita adjust nih, adjust brake belakang, nah lalu nih, lalu lubang nih. Jadi kalau dia nak panah dia ke dalam, nah, mana kita congkel nih keluar, gear dalam nih, gerak masuk dalam, nah, ya aja nih. Sampai tayar dia tak boleh pusing. Ah, dah tak boleh pusing, kita longgarkan balik. Kita longgarkan balik sampai dia boleh pusing. Ah, nih, dah oke. Kita longgarkan agak-agak dia tak ini sangat tak lekat sangat. Nah, ini dah oke. Kita tinggal adjust yang brake shoe bagian bawah punya, yang ini tadi brake shoe bagian atas, bagian atasnya kita adjust bagian bawah daripada depan sini pump yang depannya. Nah, sekarang kita adjust yang sebelah sini brake shoe bagian bawahnya. Kita pun sama, ini dia anak panah dia masuk dalam, kita pun congkel nih keluar. Bye. Nah, ini dah tak boleh pusing ya. Kita longgarkan balik bagi dia boleh pusing balik. Longgarkan sikit lagi. Ah, okey, dah siap. Dah siap, tinggal kita nak buka yang sebelah kiri pula. Yang sebelah kiri kita nak tukar nih. Kita nak tukar brake pump lagi. Nah, tengok brake pump sebelah kiri pun rasa macam jam juga. Nah, kita buka cuma sebelah kiri dulu ya. Oke, sekarang kita nak buat nih yang sebelah kiri. Nak buat nih tukar brake pump tayar yang belakang sebelah kiri. Ah, jom kita buka dulu.
saya dah terbuka, kita nak keluarkan nih, nak cabut drum tahun ini lah. 10 saya 10 kita nak jack nih, jack drum deh, jack drum lagi dia keluar. Pas kita bukanya ini pun macam melekat juga. Kita tengok sebelah sini, pusing tak? Yang sebelah sini okey, yang sebelah sini. Sini pun okey. Sini okey, tak ada bocor. Lagi elok tukar di tengok stok pun tak ada yang sebelah kiri. Nah, kita try servis dulu. Servis dulu kalau dia okey, ini kita tukar kemudian. Dia main lagi. Nah, kita tengok dulu, kita servis dulu. Servis dulu yang di sebelah sini ya. Ah, dia main. Pam dia main, kita tengok dulu. Oke, semua dah cuci. Semua dah cuci bersih. Lalu kita nak pasang tuh. Sang drum. Drum dengan tayar sekali. Kita pasang drum dengan tayar, lepas tu kita adjust balik. Adjust balik macam yang sebelah kanan. Oke, kita pasang dulu. Dah masuk. Nah, kita tinggal adjust. Nah, kita tinggal adjust bagi rata dengan tayar yang sebelah sana. Sebelah kanan nih. Oke, kita adjust. Nah, tempat adjust pun sama dengan sebelah kanan. Cuma dia kebalikan ini. Kebalikan, kalau yang sebelah kanan dia masuk dalam. Nah, yang ini luar. Ada anak panah nih, tanda dia. Okay, kita adjust dulu. Semua dah nih, dah adjust. Dah adjust sama rata. Lepas tu kita adjust handbrake. Adjust handbrake lagi. Kita adjust nih, adjust handbrake. Ni ada lubang nih. Lepas tu macam biasa kita congkel nih. Congkel bagi dia ketat. Lepas ketat kita longgarkan sikit. Kita adjust dulu.
Oke, semua sudah siap. Sudah siap, tinggal kita nak turunkan. Oke, semua sudah kemas. Ini kita isi minyak brake. Kita guna ni apa, minyak brake dot 4 ya, dot 4 natural. Kita isi dulu, isi kat sini. Kita isi sampai penuh, lepas tu kita buka ni bleeder kat tayar belakang. Okay, dah penuh. Kita bleeding. Kita longgarkan ni ya. Bleeder. Kalau lori ni dia guna satu bleeder je untuk ni belakang. Di belakang dia guna satu bleeder yang sebelah kanan ni. Yang sebelah sana. Dia derek. Dia looping masuk sana dulu, belah kiri. Lepas tu baru masuk ke sini. So, kita bleeding yang sebelah sini saja. Lepas tu kita pump dari depan, pump brake dari depan. Kalau dah menitik ni, dia menitik sikit-sikit, kita boleh ikat. Kita ikat saja. Dia tunggu ni, tak ada bubble. Ni dah tak ada bubble. Kita boleh ikat terus ya. Boleh ikat. Lepas tu kita cek depan dah tinggi ke belum brake dia. Kita start engine dulu. Engine bagi apa? Angin dia penuh. Angin dah penuh. Brake dah tinggi ya, mana bleeding dah okey ya. Dia sikit ya. Kita panaskan engine dulu, lepas tu kita tes jalan. Ya, kita tes dulu, tes brake dia okey ke tak okey. Tadi brake dah okey. Kita tengok handbrake. Brake pun dah rendah dah. 1 2 3 3 klik. Handbrake 3 klik. Dah okey. Dia standard 3 atau 4 klik. Dia dah berhenti lah. Okey, mana kerja kita dah siap. Dah besok boleh ni, boleh pergi Puspacom, tinggal nak basuh. Okey, untuk video kali ini tukar
break belakang lori Hicom satu tani. Nah, kita cukupkan sampai ke sini. Like jika Anda menyukainya, comment, share jika video ini bermanfaat. Terima kasih yang udah follow, yang udah tengok video sampai habis. Jangan lupa tekan button loncengnya agar tidak tertinggal kalau kita upload video baru lagi. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jumpa lagi ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.